Guys, jadi hari ini gue kedatangan mobil Toyota apa? Ayla ya. Dari Hestu Ayla pengen ganti Toyota dah tuh. Pengen ganti downpipe terus resonator sama muffler, guys. Jadi pertama kita ganti dulu downpipe orinya pakai yang racing. Jadi cara bukanya kita buka dulu covernya. Ini ada cover downpipe. Terus bautnya ini tuh baut 12, guys. Cukup pakai kunci 12 ring pas kayak gini. Jadi teman-teman yang mau ganti knalpot manual sendiri di rumah bisa banget. Yang penting PNP tanpa ada lasan. Kalau ada pengelasan ya harus ke tukang las, guys. Nih tukang lasnya, guys. Ini asistennya nih kayak gini. Jadi pertama dibongkar dulu. Gampang banget bongkarnya. Ini dicopot dulu look ininya. Pakai kunci 10. Pas, emang nggak ada kunci 10 pas, nggak ada, nggak ketemu. Nah, mobilnya itu Daihatsu Ayla, pengen yang suaranya ngebas, gahar tapi adem. Jadi bingung, guys. Tapi nanti ini Toyota Agya ini. Sorry guys, ini Toyota Agya tapi sama aja. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti knalpot bisa langsung ke bengkel gua. Bengkelnya di Cibinong Cikaret, bukanya 24 jam sesuai janji. Jadi ini mobilnya Agya, Agya Matic, pengen ganti full system downpipe terus resonator sama muffler tuh kayak gini, guys. Ini guys omnya, Om Ardisyah tuh. Ini asisten kita, guys. Jadi lagi proses pencopotan downpipe, ya kan. Downpipe pertama kita copot dulu. Nanti setelah dicopot kita ganti pakai downpipe racing. Resonatornya pakai resonator racing. Ini guys resonator racing tapi yang suaranya ngebas, guys. Jadi suara resonator itu juga menentukan, guys. Selain muffler, resonator pun menentukan untuk hasil dari suaranya, guys. Jadi buat teman-teman yang mau knalpotnya ngebas adem, itu resonatornya pun harus yang ngebas adem. Tapi kalau teman-teman maunya yang ngebas gahar, itu resonatornya yang kering. Nah, mufflernya yang adem gitu, guys. Tapi kalau mau adem sama adem banget gitu, resonator adem, muffler adem. Tapi kalau mau kering banget, resonator kering, mufflernya pun kering, guys. Jadi resonator selain muffler, resonator juga menentukan hasil dari suara knalpot mobil itu tersendiri, guys. Tuh. Untuk apa pilihannya, kita lagi lumayan banyak ready stock dari HKS Gronel, JS Racing, Spoon, Omega, apalagi Omega, kita banyak banget Omega, guys. Terus big volume, Sultan muffler, terus kayak buat BMW kita juga ada ready. Buat Mercy, BMW, Pajero, Innova, semua ready, guys. R3, Futura, Grand Max, apalagi banyak, guys. Jadi jangan khawatir, kita ready stock. Stoknya banyak, ya kan. Kalau nggak ready stock, kalian bisa mesen 3 hari aja. Cukup 3 hari kalian mesen, barang ready, kalian datang, pasang, selesai, guys. Kayak gini, jadi pencopotan downpipe-nya kayak gini. Ini mobilnya panas banget. Kenapa gue ademin? Karena kalau nggak diademin pakai air, ini ademnya tuh bisa nanti sore, guys. Karena mobil dari jarak jauh, ya kan. Nah, yang harus perhatikan kalau mau ngademin, jangan ngademin mesinnya, guys, tapi ngademin knalpotnya, guys. Jadi downpipe-nya yang disiram, jangan mesinnya. Takutnya kalau mesinnya nanti ada perpindahan suhu dari panas ke adem yang cepet. Nah, itu bahaya juga buat mesin. Kayak gitu, guys. Mobilnya hitam mulus. Terus apa? Imut ya, guys. Udah enak. Guys. Nah, ini gue juga lagi kedatangan customer penyok Vespa. Kayak gitu. Ini guys, downpipe. Oh.
ada. Oh guys, ini itu down pep.
tes sound dulu. Dah, yuk. Lagi dah sempat di bawah.